Yo, what's up everybody? Good morning, my daddy, my Aun, my sister, and have a nice day. So, jadi, kepada Kak Ani dan Ayah, kalau ingin belajar bersungguh-sungguh bahasa Inggris, yang pertama niat. Yang kedua, harus hafal vocabulary. Aduh, kayak gini. Ini buku saya sehari-hari, hafalan. Ini vocabulary bahasa Inggris. Apa itu vocabulary? Yaitu kosa kata. Yang ketiga, harus hafal tenses. Kalau kita tidak hafal tenses, otomatis bahasa Inggris kita akan buruk didengar orang, tidak beraturan, dan tidak bagus. Pokoknya tidak bagus. Yang ketiga itu, harus hafal tenses, 16 tenses. And thank you for watching this video. And I hope guys enjoy this video. Keep watching the next my video and bye.